Selamat pagi Malaysia. Sebelum jalan-jalan, kenalah sarapan dulu. Tapi persoalan dia, kat mana kita nak sarapan? Kat atas langit ke? Kat atas pokok ke? Kat atas tanah ke? Ah, dengar cerita kedai ni memang ramai orang pergi. Tapi kena ke dengan bajet kita? Daun serai, daun garu. Belum try, belum tahu. Moh, ikut saya. Kita pergi tengok kedai tu. Macam biasalah, pagi-pagi ni perut mestilah kosong. Dah kosong tu kenalah isi dengan sarapan. Disebabkan Malaysia ni berbilang kaum, pagi ni saya nak bersarapan makanan masyarakat India. Kita akan ke Chapati House di Medan Selera di Rejab. Dari jauh dah nampaklah. Ni dia, Medan Selera di Rejang. Dalam ni kedai untuk sarapan pagi memang banyak. Tapi kita nak pergi satu kedai ni, Chapati House. Kena chapati pagi ni memang best juga. Tapi macam mana chapati dia? Dalam air dulu dah ni. Jom, kita usah tengok. Hey, shady baby, I'm hot like the prodigal son. Dekat KL ni memang banyak kedai yang jual chapati. Tapi Chapati House ni dikatakan menyajikan chapati yang paling sedap dekat Kuala Lumpur ni. Ha, apa lagi? Tak sabar dah ni. Jom. Ni dia Chapati House. Wow, tengok belakang dia punya menu daripada bumbung sampai ke lantai, macam-macam jenis chapati ada. Tapi dengan cerita chapati cheese yang paling sedap kat sini. Apa kata kita order chapati cheese? Abang, chapati cheese satu. Chapati ni memang antara makanan favorite saya untuk dimakan sarapan. Sebab apa? Sebab dia murah, sedap dan mengenyangkan. Memang berbaloi. Oh, ni dia chapati kita. Chapati cheese dengan teh o panas. Biasalah, kalau ada bajet lebih bolehlah order air canggih kan. Sebelum baca bismillah untuk makan, pergi ambil gambar tu. Selalu orang buat. Klise. Baik, cerita pasal chapati dia. Kat sini kalau kita dapat tengok chapati dia, wow, ada cheese dalam dia, nampak tu. Ada kuah dia, kuah kacang kuda. Kita makan chapati dekat luar sana, dia bagi macam potato masala ataupun kentang masala. Ada juga kuah daging tak siap saya kat sini. Okey. Dah koyak chapati. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita makan. Wow. Sedapnya. Terasa kelembutan chapati tu. Tak lihat rasa cheese dia tu, rasa kuah kacang kuda tu. Oh. Kacang kuda. Oh. Kacang kuda yang lembut. Sedap, sedap, sedap. Oh, nampak cheese dia tu. Ah, inilah cheese dia. Yang kekuning-kuningan, keoreng-orengan ni. Macam makan pizza pun ada. Sedap dia. Wangi cheese tu. Rasa-rasa masin sikit dekat cheese tu. Pandailah abang ni kombinasikan apa ni? Chapati dengan cheese. Nak rasa kari dia sikit. Kari daging eh. Kari ni kalau kena dengan biryani memang tertidur pagi-pagi. Perfect. Memang sedap kari daging dia. Walaupun dia tak bagi daging sebab bajet kita ciput, tapi masih rasa lagi cari-carikan isi-isi daging tu ada sikit-sikit dalam kuah dia tu. Ho, tak cukup ni satu. Tak cukup. Satu tak cukup. Chapati House ni menyediakan berbagai jenis kuah dan lauk untuk kita makan bersama chapati. Ha, tengok tu. Berperiuk-periuk. Ada kuah dal, kentang masala, daging, sardin dan macam-macam lagi lah. Tapi yang best tu, yang menarik kat sini, macam-macam jenis tosai ada. Ada tosai masala, tosai telur, tosai cheese, tosai rumah. Tosai rumah. Apa tu tosai rumah?
Ingatkan, rumah buat pakai papan dengan batu je. Ni pakai toseh buat rumah. Alright, kalau capati kedai lain tu, mungkin dia akan lihat sikit. Biasalah dia pakai tepung, kadang-kadang ada dua tiga jenis tepung kan untuk buat capati. Tapi kat sini memang lembut. Dia ada special dia kat sini. Dia hidangkan dengan, nampak ni, kuah kacang kuda. Jangan jadi kuda pula lepas ni. Chapati House ni dibuka daripada pukul 6 pagi sampai 12.30 hari. Lepas tu, dia orang akan tutup balik 6 petang sampai 12.30 malam. Kira-kira, dia buka 12 jam lah. Saya rekomenkan awak-awak semua datang makan chapati dekat Chapati House ni. Chapati dia memang terbaik. Ada banyak pilihan kat belakang tu. Kalau tak nak makan chapati, ada roti canai, ada roti telur, ada juga tose. Wow, malam ni ada nasi biryani. Ha, memang marvelous. Bang, satu lagi. Tambah. Bajet tak ada, tak cukup. Satu lagi, bang. Ni hari mesti makan apa manis? Tadi saya order chapati cheese. Ada chapati apa? Selalu kalau datang sini saya suka ni chapati cheese. Kira dalam RM3 ke? RM3-4 murah je kat sini. Satu-satunya yang ada di sini. Saya pergi tempat lain tak ada yang cheese dia tu tak ada. Tak ada rasa, tak ada sama. Memang sedap, memang sedap. Muhammad, bidang makan ni dah lama bang sebenarnya. Daripada dekat 15 tahun kita orang kedai makan. Tapi ini chapati ni baru punya style lah. Kalau datang selalunya chapati cheese. Lepas tu kalau waktu pagi selalunya apam manis. Apam manis ni memang pagi-pagi dia orang suka, macam orang tua pun suka, orang muda ataupun budak-budak pun dia orang suka makan itu. Harga makan kita buat memang bajet lah, kita tak buat mahal, tak ada makanan yang mahal. RM2 you boleh breakfast pun ada. Okey, ini resipi sebenarnya daripada mak saya. Macam mana nak buat apa dia punya lauk semua. Lagi satu, lauk ni semua memang tak ada kat kedai lain, tak dapat lah. Sebab yang macam chapati ni, yang kuah yang tadi abang makan, kuah rempah tu tak ada kat kedai lain lah. Dia memang resipi mak saya. Memang terbaiklah Chapati House ni. Cukup puas hati. Chapati cheese tu rasa lagi dalam mulut ni. Ha. Chapati cheese dengan teh oh panas RM4 saja. Memang kenalah dengan bajet kita untuk sarapan pagi. Nak simpan tengah hari tak cukup ni.